Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel SC Dubar. Di sini saya akan sharing bagaimana cara mengatur iklan di channel YouTube kita. Kita masuk ke desktop YouTube. Nah, saya pilih desktop YouTube Logic. Ini saya klik YouTube, ini masuk ke channel YouTube. Selanjutnya kita klik konten, ya, klik konten. Kemudian kita klik video mana yang akan kita atur jarak iklannya. Nah, ini iklan yang durasinya di bawah 8 menit ini tidak bisa kita atur durasi iklannya, ya. Kita coba saja sini klik, ini durasinya 5 menit. Kemudian kita klik dolarnya, ini di scroll ke bawah. Nah, kemudian kita klik monetization. Nah, di sini ada pengaturan iklan. Ini sudah disetting secara otomatis karena durasi videonya di bawah 8 menit, sehingga kita tidak bisa mengatur jarak dari masing-masing iklan. Ya, sini sudah saya centang semua. Ini fasilitas dari YouTube, ya. Jadi tidak bisa diatur iklannya. Baik, kalau begitu kita cari video yang durasinya di atas 8 menit. Saya coba klik yang durasinya 3930. Ya, kita klik. Kemudian kita klik nilai dolarnya. Nah, sini ketemu beberapa pilihan. Ini boleh dicentang semua. Kemudian ya, di sini ada manage mid-roll, maka klik saja manage mid-roll. Nah, di sini iklannya sudah saya atur nih. Ada berapa iklan nih? Nah, di sini ada, ya, di paling ujung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 belakang ini ada, ya, di 12 iklan. Ini 12 iklan. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Ya. Ya, di sini ada add break, ya. Ini tambah iklan. Tinggal kita klik saja add break ini. Nanti di sini, ya, yang ada kursornya ini akan bertambah iklannya. Saya coba, ya, kita klik, perhatikan yang paling pangkal ini. Klik, nah ini muncul. Nah, iklan ini silakan diatur jaraknya satu sama lain. Kalau mau tambah lagi bagaimana? Ya tinggal tambah lagi aja. Nah, ini sudah berubah. Sudah numpuk di sini paling ujung. Terus bagaimana? Ya ini bisa ditarik. Nah, ini iklannya. Nah, ini iklan. Namun kita lihat, ya, jaraknya iklan ini di sini, dari sini. Ya, perhatikan ini. Add start time. Kedua ini perhatikan, kalau saya geser maka ini, ya, bisa berubah, jadi kita tahu jaraknya. Nah, idealnya iklan itu, ya, taruh saja jaraknya 2 menit sampai 3 menit. Oke, baik, demikian cara mengatur iklan menggunakan mid rolls. Semoga tutorial ini bisa menambah manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.